Pemindahan organ bukanlah satu kaedah rawatan yang baru di negara kita. Ianya telah bermula semenjak tahun akhir 60-an, 70-an dengan pemindahan mata. Dan pemindahan buah pinggang telah bermula pada tahun 1975. Pemindahan hati telah bermula pada tahun 1995. Dan pemindahan jantung pada tahun 1997. Pemindahan paru-paru pada tahun 2005. Perundangan yang ada tentang pendermaan organ ialah Perundangan Akta Tisu Manusia tahun 1974. Akta ini hanya merangkumi pendermaan organ daripada penderma yang telah meninggal dunia. Ianya adalah satu perundangan apa yang dikatakan opting in, memerlukan kebenaran daripada pihak penderma sewaktu dia hidup secara bertulis ataupun secara lisan ataupun daripada waris apabila penderma itu meninggal dunia. Dan perundangan ini hanyalah terhad kepada untuk penggunaan organ atau tisu atau bahagian tubuh manusia yang telah meninggal dunia untuk tujuan perubatan, penyelidikan dan pembelajaran. Heart failure after I deliver my fourth child after 4 days. That was on year 2008. I had received my transplant on the 8th of December 2009. Before that, I was on the machine. That machine we call VAD. Every day the machine have to be together with me the day one until transplant is take. It was take about 13 months with me to support my life. You always pray before sleep. You pray that you hope that tomorrow is a better day. So we always hope that we can get the good heart one day. Then we can get transplant. In the morning, the doctor informed me that there's a heart waiting for me. Straight away, they was asked me to say yes or no. I said yes, I'm prepared. Then they will get me prepared everything. Then just straight away send me to the operation room. Organ ini adalah satu suruhan agama dan kerja mulia. Sebab itu Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Maidah yang bermaksud, hendaklah kamu bertolong-tolongan dalam perkara kebaikan dan takwa. Bukan agama Islam sahaja. Agama, kebanyakan agama di dunia ini, termasuk Kristian, Buddha, Hindu, Sikh, juga mengiktiraf bahawa pemindahan organ atau tisu ini adalah kerja mulia. Tak
dapatkanlah maklumat yang betul. Berbincanglah, fikirlah apa yang kita nak buat selepas kita meninggal dunia. Dan apabila kita pasti dengan niat kita, beritahulah niat kita kepada orang-orang yang disayangi, supaya niat kita untuk membantu pesakit-pesakit yang memerlukan dapat tercapai. Walaupun dilihat mata dan jantung, kalau mata dan jantung dibolehkan, maka organ-organ lain dan tisu lain juga dibolehkan untuk dilakukan dengan syarat-syarat. Menyelamat satu nyawa bagaikan menyelamat seluruh umat manusia. Apatah lagi kalau seorang penderma yang telah meninggal dunia, dia berupaya untuk menyelamatkan bukan saja satu atau dua nyawa, tetapi sehingga kadang-kadang 7 atau 8 nyawa. Jadi walaupun seorang itu berikrar untuk menjadi seorang penderma organ, walaupun dia ada kad penderma, kita tidak pernah tidak memberi rawatan sepenuhnya. Kita tidak fikir pun dia itu seorang penderma organ. Kami sebagai doktor, jururawat, kaki tangan hospital, kami hanya akan cuba menyelamatkan nyawa orang ini dulu. Hanya apabila dia telah meninggal dunia, barulah kita fikirkan tentang penderbaan organ. Anak saya ni meninggal semasa kemalangan. Tapi dia orang cuba pasal dia ni mungkin ada peluang. Tapi tak boleh juga. Setelah 2 hari dia kata maknanya dia ni disahkan lah mati. Bila dengar yang dia orang cakap hospital ni ada apa, ada buat program untuk penderma terima organ. Jadi saya spontan pun saya cakap okeylah, saya nak derma lah. Cuma saya cakap dengan doktor tu, saya boleh bagi doktor. Tapi tanya dengan mak dia, pasal mak dia yang bela dia pada kecil. Lepas tu orang rumah saya pun cakap, dia kata, doktor, tak apalah doktor, kita nak tolong orang, kita pun tak ada duit. Tapi kalau ini boleh bantu, ini boleh bantu, tak apalah doktor, kita bagilah. I hope that the public will be awareness on this organ donation promotion. Then you can just sign up to be an organ donation. Then everybody will help everybody. Then who knows that one day you might need someone help like me. Then I can have my second chance and a life. Then I can go back with my family, together my daughters, my children and my husband. Dan saya pun fikir apa ni, kita ni akan tinggalkan dunia ni, sama ada baik tak baik, suka tak suka, sedia tak sedia, maka peninggalan ni akhir tu yang penting sangat. Kita buatlah apa ni, jariah lah kan. Pendermaan organ adalah satu perkara yang begitu tinggi nilainya, sebab dia sememangnya menyelamatkan nyawa orang yang memerlukan. Daripada tahun 1999 lagi, saya telah berdaftar. Saya telah beritahu keluarga saya sebab saya memang rasa inilah yang saya dapat lakukan apabila saya meninggal dunia, bagi saya membantu orang lain.